Isu-isu enaknya ngopi ni Mano dan Mano Ersi enak dipandang dan suaranya dilatih dan luar biasa isu-isu lagi kok kandangnya orang yang rotok-rotok suek-suek sidik ini popoklek popo ini jadi Mano Ersi yang pinter lodol lah tapi gue sepak cipu lululululul lagi priye lah ono kandange gak ono manuke iki piye jan piye iki dah Allah kepriben iki nah teman-teman kembali lagi di channel saya Mas Sunui. Untuk kali ini pagi-pagi kok benerin burung kira ada burungnya ternyata burungnya enggak ada ini. Gimana teman-teman? Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya Mas Sunui. Kali ini saya akan unboxing mergo manuk ning kandang iki gak enek. Jadi burung di kandang ini enggak ada. Saya akan unboxing burung. Kira-kira enak unboxing burung apa ya? Jadi kali ini saya akan unboxing burung kukila mistis dan mitos. Nah, ngomong mitos mistis kuwi ketokane rada serem di antara mistis dan mitos. Jadi kali ini saya akan unboxing burung mistis dan mitos. Teman-teman ada yang tahu nggak itu burung apa kira-kira? Kedengarannya mistis, mistos itu adalah sangat seram. Jadi saat niki aku tak unboxing sih bro. Mergo kandang kita ono manu nih. Nah aku dulu kira tuh kayak kurang marem. Nah kandang kita ono manu nih. Jadi sio-sio nak neng omah ono kandang gak ono manuk ini sio-sio. Jadi sia-sia kalau kandang ini gak ada burungnya. Jadi saya akan isi burung bermistis dan mitos. Oke guys, jadi kali ini saya akan jadi saat niki aku akan ngekei roh karo konco-konco aku unboxing manuk mitos dan mistis. Oke si teman-teman gak perlu takut apa tuh mistis atau mitos. Jadi kita itu burung yang sudah diciptakan oleh Allah SWT maupun Tuhan itu sudah memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kali ini saya akan unboxing burung yang tadi saya bilang mistis maupun mitos. Jadi untuk teman-teman yang penasaran saya akan unboxing burung apa, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, klik dulu subscribe ini sariki karena subscribe gratis gak membayar tak hitung lagi telu ya telu telu. Oke, matur suwun atas subscribe ini jalan juga like dan jika ada teman-teman pertanyakan bisa komentar di bawah sini di kolom komentar. Jadi teman-teman karena ini burung kosong kandangnya kosong nggak ada burungnya, jadi kalau hati saya maupun diri saya itu termasuk sia-sia karena kandangnya nggak ada burungnya. Itu sangat sia-sia. Jadi saya unboxing kali ini. Teman-teman ada yang tahu coba burung apa kira-kira? Jangan di komen di bawah ya. Di ini burungnya ini dikirim dari daerah Jawa. Jadi ini karena saya ciri khas memakai belangkon.
Jadi burung ini tuh ada mistis kuat dengan sang pria Jawa. Jadi burung ini tuh adalah sebagai pelengkap orang pria Jawa. Pria Jawa itu kalau tidak memelihara burung ini, itu rasanya kurang lengkap menjadi pria Jawa sejati. Jadi saya akan perlihatkan burung apa ini di sini. Teman-teman yang tahu nggak ya? Tak buka di sini ya. Cici, luru, telu, is, gosek, gosek, gosek. Alon, alon, tak ada lagi selesai yo. Sudin nak mabur, selaku aku dewi tangan kuri ikut dulu. Ini, tuh, nah, gosek. Penasaran kui, mana opo? Jangan komen yang sorry ki. Wah, masya Allah, bukan sampai mabur, masya Allah. Nah, kira-kira iki mana opo? Jan, coba konco-konco iki manu isa tak kali gini sore. Oke, wis kebuka. Se. Yo, konco-konco. Jadi saiki burungnya udah saya pegang. Kira-kira burung apa ya? 1, 2, 3. Ya, dari sini teman-teman ada yang tahu kira-kira ini burung apa? Ada yang tahu nggak? Nah, saya puter. Nah, oh dari kecuke, peripun. Nah, sikile. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu ini burung apa, ini adalah burung perkutut lokal maupun lokal, perkutut Jawa. Jadi ini burung perkutut lokal saya beli dari Jawa. Jadi burung saya waktu itu kepengen di Jawa ada burung apa, dan ternyata bagus kata simbah burung perkutut, karena perkutut itu memiliki sehati dengan pemiliknya, apalagi kalau sampai dirawat. Dan burung perkutut ini adalah sebagai pelengkap dari pria Jawa. Jadi kalau tanpa melihara burung perkutut ini, rasanya kurang lengkap ketika pria Jawa tidak memelihara burung perkutut ini, guys. Jadi burung perkutut ini adalah sebutannya kukila. Kukila ini burung maupun mano, jadi pelengkap sebagai pria sejati dari rumah, jimat, kendaraan maupun istri. Dan itu kukilo, kukilo itu kelima, itu adalah burung. Burung ini adalah sebagai pelengkap pria Jawa sejati ketika memelihara burung perkutut seperti ini. Ya, untuk teman-teman yang pria Jawa, silakan komen di bawah. Hadir maupun like-nya, karena pria Jawa adalah manis kayak aku. Ya, ini tadi lo saya guys. Jadi di Soko Jawa Tengah lagi itu mau teko, baru tadi pagi datang. Coba kita lihat. Ya, ini kepala nih mulus kayak enek sing satat. Iki manuk rodok giras menowo. Ini burung masih agak sedikit liar, giras banget dipegang tuh guys. Jadi nggak bisa. Nah, ini begini guys. Oh, kakinya mulus. Jadi kita lihat dulu. Buntutnya ya lumayan, ya mendingan. Jadi oke, burungnya nggak ada yang cacat maupun sakit. Jadi langsung kita taruh, baru datang dari Jawa ini capek. Nah, untuk makanannya udah saya siapin, minumannya sudah saya siapin. Mugi-mugi burung ini berkah, membawa berkah dan suaranya juos.
Semoga-moga burung ini membawa keberkahan buat saya, dan suaranya enak dengar. Nah, kamu akan saya pelihara. Semoga kamu betah dan membuat rezekian bagi saya. Langsung saya taruh guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wisah. Akhirnya ong kandang wanyar cah. Koneng kayak ini cah. Jadi langsung kandang anyar cah. Jadi so kecewa tangan pak kereto. Jadi kirim paket yang gue kereto. Langsung istekoneng kayak ini. Janji. Manuk langsung wisah sah jos tenan. Gua gahe pol cah. Ya itu gagah banget teman-teman. Lihat. Ya biar dia istirahat dulu. Wisah sah. Bener gagah banget. Dan mugi-mugi kita ekei jeneng jarwai. Jarwo. Nah itu cocok jok jarwo ini. Ya teman-teman. Beginilah unboxing kali ini burung mitos dan mistis itu adalah itu burung perkutut. Jadi untuk teman-teman sudah terungkap, sudah terjawab semua dari burung mistis maupun mitos ya. Untuk teman-teman sekian, terima kasih atas menonton video ini, dan jika teman-teman suka jangan lupa like-nya, dan jika yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, karena klik tombol subscribe itu gratis. Oke, konco-konco, matur suwun. Sungguh. Matur suwun banget, konco-konco. Oke, dadah.